rengkas, artistik dan berkualiti. Konsert Yuna diadakan buat julung-julung kalinya di Istana Budaya bersama Orkestra Simfoni Kebangsaan yang turut menyaksikan tiket habis dijual sebelum tarikh persembahan. Yuna membuka tirai konsert dengan lagu Inggeris popularnya Decorate. Konsert berdurasi 2 jam itu dibimbing oleh konduktor seni Mustafa Fuzir Nami. Saya gembira lah dengan performance ni. Ni malam pertama saya sangat-sangat happy sebab semuanya berjalan dengan lancar. Saya agak risau sikit sebab ni merupakan satu show yang sangat besar kan. Jadi malam ni saya happy lah sebab semuanya okay and vocal saya pun saya mula-mula agak risau sikit tapi alhamdulillah hari ni okey. Penyanyi yang berasal dari Subang Jaya ini mempunyai masa terhad untuk berlatih bersama kumpulan muzik dan orkestra. Dan latihan selebihnya dilakukan sendiri di Los Angeles. Untuk persediaan untuk show Yuna bersama Orkestra Simfoni Kebangsaan ni, saya obviously saya tak ada dekat Malaysia untuk masa yang lama. So kiranya macam bulan pertama tu saya betul-betul mengharapkan bandmate saya iaitu The Palawans untuk melakukan semua preparation diorang sendiri because the band is very important kan as a part of the show. So yang saya mampu buat is dengar diorang punya rehearsal and saya practice sendiri dekat LA. Kemudian beberapa hari selepas raya kami baru masuk and practice bersama-sama. Dan alhamdulillah selama 2 minggu tu kita orang betul-betul practice bersama-sama and obviously yang lain-lain tu contohnya macam props and visuals and baju semua dah kami dah arrange awal-awal lagi and alhamdulillah ni malam pertama semuanya berjalan dengan lancar. Yuna juga memuji pengarah muziknya yang kreatif dalam menyusun muzik bagi konsert istimewa itu. My artistic contribution. Well, actually, my artistic contribution tu, I think there's about 50%. Ini sebab saya collaborate juga dengan contohnya Mosho Fixo, dari segi creative, like stage, apa semua. Mereka banyak membantu saya dan juga Yuna Room Records pun pihak Yuna Room Records contohnya manager saya and Pak An and the band juga ada banyak memberikan input mereka contohnya the song itself kan macam saya ada idea tapi mungkin saya tak ada masa tetapi alhamdulillah saya ada bandmates yang sangat-sangat kreatif dan Adil Ali yang merupakan drummer saya dia merupakan music director juga dia yang banyak arrange lah the music for the show. So saya pun trust dia and saya gembira lah dia dapat come out with something really amazing and dia hire komposer-komposer yang muda tapi talented kan and yang mampu kompos orkestra untuk lagu-lagu saya. Jadi so what you see tonight tu is based on all of our hard work lah. Yeah. 4 segmen dipersembahkan antaranya ialah Boardwalk, Classic Cinema, Dusk dan Night Lights. Pemilik nama Yuna Liz Zarai ini membuat kejutan dengan membawa pemain gitar dari kumpulan Incubus, Mai Inzinger. Inzinger mengiringi Yuna pada segmen ketiga konsert itu dengan lagu seperti Remember My Name, Deeper Conversation dan I Miss You. Yuna bersama Simfoni Orkestra akan berlangsung di Istana Budaya pada 6 hingga 8 September 2013.